Pas aku panggil, Afin ini nggak noleh. Terus tiba-tiba dia turun. Nah, si Gilang itu lari dari belakang, kayak nyusul. Terus dia bilang, "Tuh aku gak enak nih. Engkau ayo wis. Apa oh, ini ya kan? Engkau ayo. Cari kata si Gilang, nanti aja diceritain." Baru kita berhenti, terus dibilangin sama rombongan Malang, katanya teman kita ada yang nyasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih buat teman-teman semuanya? Jadi di kesempatan malam hari ini saya mau bertanya-tanya doang sih sama yang berangkat kemarin ke gunung itu ya. Jadi tentunya kalau kalian melihat video ini harusnya kalian tuh nonton terlebih dahulu untuk pendakian Gunung Arjuna itu ya. Ada part 1, part 2, kalian tonton dulu. Kalau di sana mungkin nggak ada yang apa namanya hal-hal aneh yang diceritakan ya. Tapi kebetulan pas mereka balik masing-masing di rumah, terus kita bertemu ya, mereka bercerita kalau ada hal-hal kejadian yang nggak bisa kita publis dah. Tapi di video ini kita akan tanyakan langsung ya dari Mas Yoga sendiri nih, yang pokok bernaung lah di dalam Gunung Arjuna itu, di dalam pendakiannya. Jadi buat kalian ya nggak harus lupa dong teman-teman, kebiasaan kita lah subscribe, like, komen apa yang perlu kita buat konten. Tapi untuk depannya mungkin kita pakai konten horror simsnya, entah itu pendakian atau hal-hal mistis sebagai macam lah. Yang penting bisa menghibur kalian semua dan mengetahui sejarah yang belum kalian tahu. Jadi ya udah, gak usah lama-lama. Sini saya sudah sama Yoga. Untuk awal pemberangkatan ya, saya langsung bertanya Mas ya. Iya. Untuk pemberangkatan kan masih aman saja. Aman, kita berangkat. Awalnya itu rencananya kita naik kereta ya, karena niat berangkat itu Kamis. Cuman tiket kereta itu full, jadi kita berangkat besok pagi. Siang di sini. Oh, jadi untuk Jumat, pas hari Jumat. Oh, pas hari Jumat. Nyampe di base camp itu Jumat malam. Oh, jam 11 malam. Tetap naik kereta juga ya? Enggak. Naik bis. Oh, naik bis. Oh. Jadi sebelum itu mereka ada terobosan perbengkatan Mas ya. Iya. Ya. Tapi untuk hal-hal yang aneh-aneh enggak ada kan ya? Enggak ada, masih aman dari sampai basecamp itu aman. Tapi untuk berangkatnya itu memang aman-aman aja Mas ya. Aman. Jadi yang saya menceritakan sendiri kemarin itu berarti setelah puncaknya. Iya. Waktu setelah kita puncak dari puncak Arjuna. Kan kita itu rencana hanya ambil dua puncak, Arjuna sama Ulirang. Berhubung ada yang bilang kalau puncak kembar 1 dan 2 itu dekat Ulirang sama Arjuna, jadi kita sekalian dalam waktu 2 hari 1 malam 4 puncak. Yang menjadikan hal-hal mistis dalam pemberangkatan nggak ada gitu. Setelah di tempat baru ada kayak gangguan-gangguan kecil. Di tempat ini di untuk posisi yang di gunung apa? Ini waktu kita turun dari gunung Puncak Arjuna. Kan kita sampai di Lengkean itu kita mendirikan tenda, baru sore itu kita summit ke Ulirang dan puncak kembar 1. Turun maghrib itu kondisi hujan, jadi kita langsung masuk ke tenda maghrib. Langsung siap-siap untuk tidur. Untungnya pas Sabtu malam itu kita aman,
sampai besok pagi. Kita bangun jam 3:30 persiapan buat puncak ke Arjuna. Jadi memang hambatannya mungkin kalau untuk gangguan kecil dari hewan-hewan aja mas. Iya, hewan-hewan aja. Untuk hal-hal mistis susah nggak ada itu. Sebenarnya kalau ini pengalaman dari teman-teman kita, kalau waktu anu sih gangguannya itu waktu kita turun dari puncak Arjuna. Kebetulan dari kita summit sampai turun itu kondisi jalan ke puncak Arjuna itu kabut. Jadi jam 5 kita sudah berangkat, jam 5 sampai kita di puncak itu jam 9 itu masih tetap kabut. Jadi memang kalau untuk apa namanya yang unggul-unggul di Buta itu hanya ulangnya saja ya, memang ya, yang banyak gangguan hal-hal aneh itu ya. Yang dialami Mas Yoga berarti nggak ada ya untuk pemberangkatannya? Nggak ada. Aman-aman saja. Mungkin nanti ada gangguan hewan doang ini. Iya. Ceritanya kita turun dari puncak Arjuna, keadaan kabut itu makin tebel dan cuacanya juga nggak mendukung, jadi kita keburu turun dari puncak itu jam 10 kurang lebih malam. Siang. Nah, kita itu nggak tahu kan, kalau kan kita barengan bertiga. Karena yang satu ini yang udah sering nyampe di puncak Arjuna nggak ikut, diem di tenda. Jadi kita bertiga bersama rombongan Malang kan, ketemu sama rombongan Malang. Jadi kita emang benar-benar mencar. Jadi kayak yang di depan, kebetulan aku ini di tengah. Terus Gilang itu di belakang. Nah si Afin ini ngikut rombongan Malang yang di depan. Jadi kayak jalannya itu cepet. Jadi kita nggak nunggu satu sama lain. Nah kebetulan pas kita mencar, Afin itu di depan. Nah Gilang paling belakang, aku di tengah-tengah. Jadi waktu aku jalan itu masih kelihatan Afin. Nah pas aku panggil, Afin ini nggak noleh. Terus tiba-tiba dia turun. Nah si Gilang itu lari dari belakang, kayak nyusul. Terus dia bilang, "Duh, aku gak enak nih. Engkau ayo wis. Apa ong ya kan? Engkau ayo cari." Aku kata si Gilang, "Nanti aja diceritain." Oke, turun. Nah, habis turun di hampir nyampe di lengkean, baru kita berhenti terus dibilangin sama rombongan Malang, katanya teman kita ada yang nyasar. Nah ternyata yang nyasar ini si Afin. Padahal kan dia di depan sih, di depan, paling depan. Dan bareng rombongan Malang itu. Pas aku nyampe di, hampir-hampir nyampe ke Lembah Lengkean itu, malah aku ketemu sama rombongan Malang, tapi Afin gak ada. Nah itu, terus di kontak pakai HT, ternyata emang yang hilang itu si Afin. Terus aku nyuruh si rombongan Malang dua ini pergi ke tenda, ke lengkean. Jadi aku nungguin Afin sama Gilang. Nah di situ pas kita nunggu si Afin, Gilang baru berani bercerita. Ternyata kalau boleh tahu nih mas, datang pas ketingan ya. Kalau boleh tahu yang dialami mas Gilang itu yang real, pasti cerita pertama itu lebih efisien udah. Jadi yang pas ketemu sampean kan sebelumnya udah bertemu sih, tapi enggak ae. Nanti aja itu maksudnya Mas Gilang itu, nanti aja. Terus langsung secara menemui sampean itu pas ceritanya ada gini-gini itu emang apa sih Mas? Yang dialami sama Mas Gilang. Katanya dia pas di belakang sendiri itu denger orang ketawa. Cuman posisinya itu nggak di bawah, di atas. Kita di Pasar Dieng, Pasar Setan, kita aman, nggak ada sesuatu yang mengganggu, hal-hal mistis pun nggak ada kalau di Pasar Setan.
Nah, yang bermasalah itu pas kita turun dari Pasar Setan itu ada yang namanya Alas Lali Jiwo. Nah, disitulah si Gilang mengalami gangguan. Karena kondisi cuaca kan nggak tentu lagi lagi kabut dan angin pun kencang. Ya tentunya pikiran kita kan kesana kemari. Ya. Untuk secara hal ini, entah itu hanya apa sebatas halusinasi kita aja dari masing-masing perorangan. Jadi untuk dari Mas Gilang ini suara tertawa, kalian nggak bisa bayangin di tengah hutan itu sendiri terus diketawain. Sebenarnya aku nggak mau percaya, cuman lihat kondisi Gilang dan si Afin masih belum ketemu, Gilang cerita kayak gitu, jadi yang awalnya aku nggak percaya jadi kebawa, karena di tengah-tengah hutan teman kita lagi nggak tahu di mana yang satu dan yang satunya cerita gangguan mistis kayak gitu, jadi mau nggak mau ya pasrah. Tapi perkiraan untuk perkiraan maksud gue udah hilang ini hilang udah gitu untuk... Ya bahkan aku kayak sama Gilang itu mutusin untuk balik lagi, cuman lihat jalannya nanjak jadi nggak bisa nanti gini menurut takutnya ya takutnya juga meskipun kita niat membantu tapi kalau kita yang berisiko kita belum juga ya. Apalagi sampai nyawa taruhannya toh ya. Jadi itu Mas Gilang kemarin dibisikin saya sebelumnya juga pengen tahu Mas ya pengen tahu hal-hal seperti itu tapi kalau saya lihat-lihat untuk di luar sana tuh setting gitu. Tapi kan untungnya Mas Gilang itu cuma memang benar-benar cuma dengar seorang dengar suara orang tertawa. Entah itu berapa kali bang? Sekali doang atau? Dua kali doang. Itu langsung manggil-manggil pakai hati itu. Itu katanya pas lari ku sambil anu wiritan. Cacuk. Bukan wiritan itu mas, toksik loh. Tapi emang pas dalam keadaan gitu Gilang enggak ketakutan, enggak berdoa. Itu Mas Gilang sampai ke base camp aja. Aman. Sampai ke base camp. Itu udah enggak ada hal-hal lain yang dirasakan Mas Gilang atau entah dengar ketawa lagi atau hal-hal yang dikelihatan? Enggak ada. Terakhir ketawa dan waktu si Gilang cerita selang beberapa menit baru Syafin datang dengan wajah pucetnya baik. Dan kita langsung ke orang kedua yang mengalami hal mistis ini dari Mas Afin sendiri ya teman-teman. Itu sebelumnya sampean di tengah, terus Mas Gilang di belakang, Mas Afin di tengah sama rombongan malam. Dan sebenarnya kan ini anggapannya sudah sama-sama jalur turun kan Mas? Jalur turun rombongan malam sama Mas Afin ini. Tapi anehnya kenapa Mas Afin itu mencar? Karena ada sedikit jarak dari mereka Afin sama rombongan malam ini. Jadi ya anggapannya nggak ada pertigaan, nggak ada letter V gitu juga ya, nggak ada tikungan apa, cuma memang jaraknya yang nggak kelihatan sehingga Mas Afin itu salah jalur. Seharusnya ngikutin rombongan malang yang sudah agak dekat sedikit, tapi Mas Afin langsung belok. Ya itu sebenarnya si Afin ini nyari dia fokusnya ke jalur yang bebatuan karena sepatunya emang nggak nyaman, jadi dia nyari pijakan, fokus ke pijakan batu-batu, jadi nggak fokus ke jalurnya jalur. Gitu. Mungkin dari Mas Yoga, Mas Afin itu ada entar kebohongan atau nggak, emang benar-benar salah jalur. Salah jalur. Bukan digodain apa itu? Bukan, karena aku langsung tanya pas kita udah nyampe di lenggean, pas bener-bener kita udah nyantai, kita lagi goreng sosis, masak mie. Nah,
waktu aku sama Gilang interogasi si Alvin, katanya emang benar-benar salah jalur dan dia nyadarnya baru udah sampai tengah perjalanan. Jadi kayak nyadar dia kan ini TNI lembah dinding itu. Jalur yang benar itu dekat. Semakin turun semakin dekat sama dinding lereng. Terus dia nyadar kok makin di sini makin jauh. Baru dia nyadar kalau itu salah jalur. Lumayan lama sih, hampir sejam. Serius. Tapi ketemunya kalian enggak lama juga. Oh, hilangnya ya, udah diperkirakan hilangnya Mas Apin dengan jalur lain itu selama 1 jam. Tapi untungnya Mas Apin itu sadar, tapi itu diganggu sama yang kata-kata teman di luar sana lah, diganggu teman ajakan atau seperti ayo lewat sini aja gitu. Enggak, memang pure salah jalan ya. Pastinya wedio wedi ini wis jujuk ditangi ya. Dibeli basecamp ya, kita kan takut masih kita, kecuali sudah di rumah kita begitu saja baru kita berani cerita. pure bener salah jalan, bukan karena tarikan makhluk halus gitu, bukan. Tapi yang bikin kita masih was-was, bikin kita masih kepikiran kalau itu gangguan dari penghuni lokal. Waktu pendakian kita itu ada lomba lari maraton yang diadakan di Kabupaten Malang sana, diikuti oleh semua peserta. Jadi kita di Gunung Arjuna itu nggak kesepian, jadi ada lalu lalang peserta lomba lari. Nah, waktu kita turun, waktu kita nyampe di base camp, itu kita dengar berita kalau ada pelari maraton dari Jakarta hilang 3 hari. Dari kita turun itu masih dapat 1 hari. Jadi bareng sama nyasarnya si Api. Nah, waktu kita sudah nyampe di rumah rombongan Malang itu, besok paginya pun masih belum ketemu. Jadi sekitar 3 hari atau 4 hari itu baru ketemu pelari maraton. Kondisinya pelari maraton tersebut baik-baik aja atau baik-baik aja, cuman di kayak butuh energi, makanan sama minuman. Hanya mereka masukkan kabulit aja ya. Tapi kayak linglung atau lupa ingatan enggak ada. Untuk hal mistis dari pendakian Arjuna yang didaki sama teman-teman kita sendiri, satu tim itu ada 4 orang ya. Yang satunya Mas Agis itu kebetulan diem di tenda, enggak ikut ke puncak juga. Puncak Arjuna ya. Dan yang berangkat ini cuma 4 orang. Kalau untuk naiknya sih baik-baik aja, enggak ada halangan, mungkin cuma nyari jalan sedikit ketemu. Kebetulan udah ada jalurnya kalau mau Arjuna ya. Tapi untuk pulangnya itu kebetulan di Alas Lali Jiwo. Nah, itu kita baru nge kalau itu Alas Lali Jiwo pas kita turun dan kita cerita ke rombongan Malang yang mereka lebih berpengalaman dan sama si Agis itu. Nah, ternyata kalau waktu kita nyampe di Alas Lali Jiwo itu emang nggak boleh mencar, harus berdampingan, harus bareng. Berapapun orang yang berangkat itu. Oh, mitosnya seperti itu ya. Mitosnya di Alas Lali Jiwo itu tetap berdampingan meskipun 2 orang. Bagaimana dengan kalau untuk solo hiking, Mas? Wallahualam lah ya. Karena kita sendiri juga nggak berani kalau mengadang-adang tuh. Nggak berani sih, soalnya emang hutan, teman-teman. Iya, memang kalian gak ketemu setan, tapi kalian ketemu macan. Entah itu macan, entah itu ular, kalian masih bisa jumpai di hutan yang luas dan lebat. Dan lebat gitu, entah itu nanti ulo ijo, meskipun ulo ijo nyatek kamu itu ya tetap kamu berinfeksi dalam bisanya. Jadi
yang berpengalaman mungkin bisa lebih menjelaskan ya. Yang penting itu kejadian yang dialami dua teman kita.